Sejuk kan? Sejuk, memang sejuk. Minta maaf banyak-banyak, bas lambat sebab tuan-tuan dan puan-puan sendiri nampak jam. Jam teruk sebab pagi ni memang banyak bas pergi ziarah. Nanti pukul 11 pula bas pergi Mekah. Jadi tu pasal daerah sini memang very jam lah. Tapi jangan takut, insyaAllah kita akan cuba sedaya upaya untuk habiskan program sebelum kita sebelum Zuhur. Jadi kita semua dapat solat Zuhur di Masjid Nabawi insyaAllah. So tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Syafi'i. Saya junior Ustaz Hidayat. Tapi Ustaz Hidayat kat Mekah, saya kat Madinah. Ustaz Hidayat dah habis belajar, saya tak habis-habis belajar lagi. Belajar lagi tinggi. Okay, alhamdulillah saya dah 8 tahun di Madinah, alhamdulillah. Saya dah habis degree Bahasa Arab dan sekarang saya buat master dalam bidang mengajar Bahasa Arab kepada orang-orang yang tak faham bahasa. Muawiyah ataupun Masjid Ijabah. Okay, Bani Muawiyah sebab kampung Muawiyah kat situ. Bani tu apa tuan-tuan puan-puan? Kaum. Keluarga. Kaum pandai. So kita selalu baca Quran Bani Israel, iaitu kaum, suku kaum, anak-anak ya. Bani bukan haiwan yang warna putih berbulu dia lompat-lompat ataupun dinosaur warna purple, bukan. Okay, suku kaum. So Bani Muawiyah, kampung dia kat situ, masjid dia kat situ. Ada special tak? Ada special. Masjid itu je juga dinamakan Masjid Ijabah sebab suatu peristiwa di mana baginda sallallahu alaihi wasallam datang kat kampung tu dan Nabi solat malam kan. Bila Nabi solat malam, Nabi sujud lama sangat. Sampaikan sahabat takut, ingat Nabi dah meninggal dunia dalam keadaan sujud. So apabila Nabi SAW bangun daripada sujud, Nabi tanya dengan sahabat semua, muka dah pucat, tengok apa cerita ni semua, tengokkan dia kan. So sahabat semua katalah, mereka berkata, kami takut Tuhan sudah pun kembali ke Allah, ke rahmatullah, maka kami takutlah ya. So Nabi SAW pun dia terangkan, sungguhnya Jibril telah datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu. Yang Jibril sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam minta tiga perkara daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiga perkara, dua Allah bagi, satu Allah tak bagi. Ini Sofia. Kasih idea. Dia pun ikut korek jugalah. Tapi bukan dia seorang lah, ramai-ramai dia orang korek. Korek-korek aja lah. Betul-betul lah. Okay. So Salman Farisi ni dia seorang dari Parsi lah. Parsi kat mana?
Iran. Dekat Persia, Iran. Bukan Paris, ya. Okay. So, dia seorang putera diraja sebenarnya. Salman Farisi, well. Dia hendak hidup bermakna. Dia nak hidup kehidupan yang bermakna. Maka dia tinggalkan istana dan pergi ke gereja dan belajar dengan padri. Okey, kenapa padri? Sebab agama sebelum Nabi Muhammad SAW, siapa? Nabi sebelumnya? Nabi Isa. Jadi dia belajar agama Nabi Isa AS. Okey, so sebabnya dia pergi church lah. Okey, jadi dia belajar dengan seorang padri. Tapi padri ni penyangak. Dia duk kebas duit, duit kerja macam City Harvest lah agaknya. Okay, so apa ni, bila padri tu mati, sama Farisi pun kata tak perlulah nak sedih atas kepergian si fulan ni, sebab dia ni penyangak, dia kebas duit, duit gereja. So pengikut dia semua tanya, macam mana you tahu, apa buktinya? Maka sama Farisi pun tunjukkan peti padri tu dan semua harta dana gereja ada kat dalam. Maka selepas tu sama Farisi pun tinggalkan gereja yang pertama dan pergi gereja yang nombor dua. Lepas tu jumpa seorang padri yang lebih baik daripada padri yang pertama. Tapi masalahnya, padri yang kedua ni dia sudah berumur. Jadi apabila padri ni nazak, Salman Farisi pun bertanya, kalau tuan tinggalkan saya, saya nak belajar dengan siapa? Padri itu pun berwasiat, dia kata pergilah ke negeri fulan, ada gereja fulan, belajarlah dengan padri fulan, dia lebih alim dan lebih baik dari saya. So apabila padri yang kedua ni meninggal dunia, Salman Farisi pun pergilah ke tempat yang diwasiatkan dan jumpa seorang padri yang lebih baik dan lebih alim daripada padri yang kedua. Tetapi padri yang ketiga ni masalah dia pun sama juga. Dia pun sudah berumur. Apabila padri yang nombor tiga ni dia nazak, Salman Farisi pun tanya, kalau tuan tinggalkan saya, saya nak belajar dengan siapa? So padri yang nombor tiga ni pun kata, pergilah ke negeri fulan, ada gereja fulan, jumpa padri fulan, dia lebih baik dan lebih alim daripada saya. Apabila padri nombor tiga ni sudah meninggalkan dunia, maka sama Farisi pun pergi ke negeri keempat, belajar dengan padri nombor empat yang lebih baik dan lebih alim daripada padri nombor tiga. Tapi masalah dia sama juga. Ni padri pun tua juga. Moral of the story, belajarlah dengan ustaz yang muda macam ustaz layak. Tak ada, bukan macam itu. Ustaz tua pun bagus, ustaz muda pun bagus. Jadi macam sama Farisi, jangan menjadi macam orang kata A, B, C, D, cikgu pun mati, cikgu mati cari cikgu lain belajar, betul tak? Sama Farisi, guru dia dah meninggal, lebih cari guru lain, betul tak? Jadi kita sentiasa menuntut ilmu. Itu dia punya semangat kental bagi Salman Farisi dalam mencari kebenaran. So apabila sampai ke negeri keempat, belajar dengan padri keempat, bila padri keempat nazak, Salman Farisi pun tanya, tuan kalau nak apa ni, kalau tuan tinggalkan saya, saya nak belajar dengan siapa? Agak-agak apa dia pesan? Nabi Muhammad. Pergi lagi satu church. Ni kali tak. Ni kali padri yang nombor empat ni dia berkata, pergilah ke Madinah, di situ Nabi akhir zaman akan berhijrah kepadanya. Ni padri ni dia dah kaji kitab-kitab sebelum ni, jadi dia tahu pasal Nabi akhir zaman. Kemudian dia kata, macam mana nak kenal Nabi akhir zaman? Ada tiga petanda. Petanda yang pertama, kalau dia diberikan sedekah, dia takkan makan. Okey, jangan kasih dia nasi bungkus kat ni sedekah, dia tak makan. Okey. Kedua, kalau dia diberikan hadiah, dia akan makan. Dan nombor tiga, dia ada tanda tanda Nabi akhir zaman, iaitu tai lalat di antara dua pundak. Bahu. Tahu apa pundak? Bahu. Pundak blade lah, shoulder blade. Ni pundak. Tak belikat lah, belikat selam belikat. Ya, belikat tu dia punya yang dua tu. Okey. Sebab takut yang adik-adik kat belakang tak faham bahasa Melayu, bahasa Melayu lanjutan. Okey. Dia punya shoulder blades, there's this macam mole gitulah, ada rambut sikit. Okey, tu the seal of the prophets dia panggil. Okey. So sekarang ni apabila
Hari nombor 4 meninggal dunia. Salman Farisi pun bermusafir untuk datang ke Madinah, tetapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Salman Farisi kena rompak, kena tawan, kena jual sebagai hamba. Siapa yang beli, tuannya adalah orang Yahudi yang memiliki ladang kurma di Madinah. So dia sampai Madinah tak? Sampai. Jadi tempat yang kita nak pergi ni, perigi yang kita nak pergi tengok ni adalah tempat di mana Salman Farisi keluarkan air untuk siram pokok kurma di ladang Yahudi itu. Okay. So apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Quba, orang-orang Yahudi pun duk cerita dengan mengumpatlah. Mengumpat, mereka mengatakan, "Oh, ada orang Arab ni baru sampai dari Mekah, kononnya dia Nabi." So Salman Farisi itulah yang dia tunggu-tunggukan, betul tak? Apabila dia dengar, maka dia pun tanya dengan tuan dia. Dia tanya, apa yang kau cakap? Lepas tu tuan dia pergi sepak muka, dia kata, diam sudah, jangan menyampuk. Jangan menyampuk. So Salman Farisi pun nak check it out lah, nak pergi jumpa sendiri Nabi akhir zaman ni. Dan dia pun pergi ke Quba membawa sebakul kurma. Apabila dia jumpa baginda sallallahu alaihi wasallam, dia pun berkata, ini sedekah untuk tuan. Kemudian Salman Farisi pun perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh, dan dia dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan kurma ke sahabat, dan Nabi tak makan satu biji pun daripada bakul itu. So itu adalah tanda pertama. Pada satu hari, apabila Nabi SAW sudah pun hijrah ke Central Madinah, Central Madinah dekat Masjid Nabawi itu dengan hotel-hotel lah, itu Central Madinah. Salman Farisi pergi lagi sekali, membawa sebakul kurma, dan dia katakan kepada baginda SAW, ini adalah hadiah, present untuk tuan. Kemudian dia perhatikan Nabi SAW dari jauh, dan dia mendapati bahawasanya Nabi SAW membagi-bagikan kurma dengan para sahabat, kepada para sahabat, dan Nabi makan dari bakul yang sama. Ini tanda nombor dua. Kali ketiga pula, apabila Nabi SAW baru sahaja selesai uruskan jenazah, Salman Farisi pun datang, dan dia sentiasa mengikori baginda mana pergi, mana Nabi pergi. Okey, dia mana Nabi jalan, dia buntut je. Okey. Dia nak tengok apa? Nabi SAW faham apa yang Salman Farisi inginkan, maka Nabi pun jaga dekat kereta. Ini Sofia. Muslimanu ke liye khair. Ek din wo pani baar the, ek din wo baar. Acha, wo wala kuwa hai ye. Zulman par ki wala, ha? Right. Ye fun bin fun ka ye hai wo na. Jo par unhone khareeda tha. Unhone khareeda wo. Wahi kuwa hai na ye. Wahi. Kyunki ek din wo peete the ki. Din kori hai na ye. Ye kaise hai ye? Eh bukan, ni dia korek. Ni yang dia korek. Dia tengah kompak dengan. Yang kasih idea tu yang kandak, parit. Oh parit? Yang perang dekat tempat. Baiklah. Okay. So kita pergi ke Masjid Bani Unaif. Bani Unaif iaitu suku kaum Unaif, kampung dia kat situ. Kampung dekat situ, Nabi SAW pernah pergi sana untuk solat kat sana. Dan Nabi pergi sana untuk apa? Nabi ziarah sahabat kecil, orang budak kecil,
yang sakit. Okey. Nabi datang lawat, nama sahabat tu Talha ibn Al-Barra. Okey. Talha ibn Al-Barra nama dia. Okey. So masjid ni, kenapa kita nak bawa tengok masjid ni? Masjid ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah replika masjid zaman dahulu, zaman Nabi SAW. Nak tahu macam mana bentuk masjid? Macam itulah mereka simpan dan preserve. Okay? Masjid tu, dia berkapetkan pasir, beratapkan langit. Tak ada bumbung. Tak ada bumbung. Kalau hujan, sujudlah atas lumpur. Lumpur. Dan dalam hadis juga Nabi SAW sendiri pernah sujud atas lumpur kan, dari baginda ada lumpur kan. Tuan-tuan, puan-puan, kita muhasabah diri lah eh. Solat kita dengan solat sahabat, siapa yang lagi hebat? Sahabat. Tapi sahabat macam mana masjid dia? Masjid kita di Singapura, Masya Allah, Tabarakallah, tersergam indah dengan kapet tumit tenggelam dengan kipas helikopter. Betul tak? Betul. Tapi solat kita macam mana? Sahabat ni solat ke mana? So itu kita nak ajak orang kata muhasabah diri supaya kita bersyukur dengan nikmat apa yang Allah Ta'ala dah berikan. Sekarang ni Allah dah mudahkan banyak perkara untuk kita. Kalau nak bandingkan zaman kita dengan zaman Nabi SAW, zaman Nabi lagi susah, lagi payah. Tapi mereka punya solat lagi kualiti dari solat kita. So zaman kita tak ada alasan untuk solat tak kualiti sebenarnya. Ataupun agaknya kita kena solat sujud atas pasir baru kita pergi solat khusyuk agaknya. Wallahu alam. Ya. Yeah? So itulah kita nak bawa pergi masjid tu, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah masjid dia, very simple, kecil. Okey. Kecil. Orang semua tanya, "Macam mana boleh muat tak sahabat semua nak solat dalam?" Iyalah, muat. Sebab apa? Sahabat semua solat. So the first time dia kena kayu air. Lagi pun kita nak istidam kena bayar RM10,000 deposit. Itu belum termasuk buat dia bisa. Kemudian tiket pun kita kena bayar sewa rumah. So a lot of duit lah. So anak tengah kumpul duit lah kita sekarang. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah sampai. Ni tengok, very simple. Okay, boleh turun untuk lihat dalam masjid ni. Very simple masjid dia. Okay. Masjid Bani Unaif without ceiling and without tiles on the ground. Rare, raw. There is a mimbar and this is possibly the qiblat here. Jadi kafe.